holding the pitch itu kata kuncinya. Jadi kalau saya mau kasih clue yang paling penting, ini windshield ya. Kamu kira-kira tuh sekecil jari, kamu taruh di windshield dua jari. Ya, ini kamu tahan di atas runway dengan pitch gini. 737 sama pada dasar. Tapi kalau ini ya, ini windshield dashboard pesawat. Yeah. Kamu hold ini dua jari kamu, nah, si ini. Ya udah, itu di atas runway itu yang kamu kerjain. Terlepas pakai power atau tidak pakai power itu tergantung windnya, turbulennya gitu. Tapi pada dasarnya holding the pitch itu yang paling penting. Kesulitan anak-anak baru, termasuk saya dulu di dalam training itu adalah menentukan ketinggian ground effect-nya itu yang paling sulit. Dan itu butuh pantatmu bisa merasakan takes time. Tapi mata dan pantat itu harus disinkronis. Nah, tapi secara keseluruhan landing itu saya bagi menjadi tiga. First, second, third. Segment. Ini bukan departure segment atau take off segment. Yang first segment, second segment itu bukan ya. Ini hanya membantu kamu untuk memahami tentang landing. Waktu itu Kak Bita juga kehilangan touchingnya, landing tidak pernah konsisten. Ternyata setelah kena ini sembuh. Ya. Saya founder dari 40 Day Pilot Flight Academy, ini beberapa anda udah tahu. Captain Erin Aldi, my students di FAA. Saya cetak seorang private pilot itu dari hari-hari yang pegang pesawat sampai graduate 14 hari total. Berarti dalam 14 hari itu harus diperjuangkan gimana dia bisa landing hari kelima atau hari keenam. Jam terbangnya bisa 15, bisa 20, gak ada masalah. Tapi dia bisa landing hari kelima atau keenam. Semakin sering orang itu pegang pesawat, semakin bagus di landing. Make sense ya? Ya? Nah, tapi pada prinsipnya, ini yang paling penting. Segmen-segmen, first segment itu adalah ketika kamu benar-benar menurunin ketinggian kan. Ini dalam posisi udah final. Ini kita bicara udah final nih ya. Di posisi ini, kalau kamu mau landing bagus, 172 ya, kita bicara ya. Kita nggak bicara Seneca ataupun. Kalau kamu benar-benar mau bagus, plus 5. Oke, okay? Penting. Lebih dari itu landingmu jelek, kurang dari itu landingmu jelek. Ayo, jadi normal land, ya, ini normal land. Normal, 65 minus 0 plus 5. Paham di sini? Jadi apapun yang terjadi, saya nggak mau tahu. Wind dipukul, dakan apa, tailwind berubah lagi kayak ambil tutu atau ambil zeropor. Pokoknya set di situ. Sambil desain kan? Flapsnya 30. Powernya kurang lebih ini. Kalau itu tambah dikit, kurang lebih plus minus 100 biasanya. Paham? Range-nya itu. Power setiap pesawat beda-beda. Somehow. Pesawat kita kan setua semua. Ya kan? We never know. Karena apa? Dari HAK sama HAP, drag-nya pun beda. Kenapa? Form, skin friction, drag-nya semua berbeda. Ngerti maksud saya ya? HAP mungkin ada lecet-lecet. Kamu ngerti tentang boundary layer? Belum pernah dengar ya? Boundary layer, nanti coba google lah itu. Even boundary layer berbeda, karena skin frictionnya juga berbeda. So, what I'm trying to say adalah powernya pun berbeda. Jadi kamu just, intinya di level first segment ini tidak bisa ditoleransi. Kalau kamu mau landing bagus, ini good approach makes good landing. Second segment, ini yang penting. This is another key.
setelah kamu AirPod tuh biasanya ada pager, makanya istilah kita kalau dia AirPod itu fly over the fence. Over the fence itu artinya terbang di atas pager ini, lewat pagernya, ya kan? Itu you are over the fence. Artinya apa? Harusnya lewat pagar itu udah gak ada pohon lagi. Di Zero Four kan pohon-pohon ada nih di dekat api begitu lihat pohon kan sebenarnya itu udah bagian dari tanah airport kan. Yeah. Kamu bisa nge-flat di bawah apapun terserah. Kita takut kan kalau kita terlalu rendah nyatu sama pohon. So over the fence biasanya itu sudah tidak ada. Gak ada lagi ya speedo. Mail minta speedo atau apa? Second segment itu bicara tentang kamu dari sini mulai. Ini threshold, ada yang pakai threshold, ada yang enggak. Ya, ada yang thresholdnya dalam bentuk chevron, ada yang dalam bentuk display threshold. Paham ya display threshold? Pernah lihat ini? Ini boleh take off, nggak boleh landing. Kenapa begitu? Karena mungkin di sini ada obstacle dan seterusnya. Take off oke. Ya. Second segment ini yang paling penting, di mana kamu akan nentuin ketinggiannya yang ada di sini. Itu yang butuh waktu. Jadi sekarang kamu fokus kalau yang landing yang kurang pas. Tiap hari kalau bawa pesawat, fokus benerin landing, bukan fokus nyuci ban. Ya. Kita fokus caranya gimana? Runway. Ini jaraknya kira-kira 5 feet. Nentuin 5 feet kan susah. Yeah. Pakai mata, pakai feel. Yeah. Mungkin 30-50 landing baru, oh segini. Gitu. Ya kalau kamu solo mungkin ya bisa landing lah, oke lah. Tapi kan sekarang pada jujur, nggak konsisten, kadang bagus, kadang enggak kan. Nah sekarang kita mau perfecting the landing. Kalau bisa kapanpun dengan gas berapapun, landing gue bagus. Bagus tuh definisinya apa? Apakah butter landing? Pish. Ataukah ya yes, pokoknya asal nggak patah roda atau nggak bikin ya calon mertua saya marah-marah gitu kan, juga jangan buak begitu kan. 5 feet itu di adjust, suruh instruktur landing, kamu nggak usah lihat depan, lu lihat samping mata satunya peripheral. Kita kan bisa peripheral mission, kita lihat sini kan sana masih kelihatan ya, jadi kamu lihat situ. Kurang lebih rodanya jaraknya berapa sih gitu? Si instruktur ini landing. Kalau pas dia instruktur landing gabruk ya jangan ditiru. Berarti dia juga salah adjustment ketinggian. Kita manusia itu bisa salah kan. Makanya Airbus dia bilang retard. Kenapa? Karena Airbus merasa bahwa manusia itu nggak bisa disiplin gitu. Jadi lebih baik gue yang kasih tahu kapan harus tutup power kan itu. Boeing nggak ada. Boeing pakai GBWS 20, 10, close power, hold the pitch, just landing. Saya landingin 737-900 ER, mulus. Orang lain, gabruk, saya gak percaya, kenapa harus gabruk gitu. There's some technique, 10 feet go hold the flap. Tutup powernya, 10, pelan-pelan, jangan 10, boom, gini ya, hancur kayak piano jatuh, pelan-pelan. Cessna juga sama. Paham maksud saya? Ya kan? Nah, ini yang harus kita jaga, bagaimana pesawat kita ada di sini. Ini masuk di bagian, the second segmen ya. Jo. Buka yang mana? Berapa feet? 500 feet. 5 feet. Hey, 500 feet kok kemana kok kalian ya? Sampai kau? Rodanya besar kali ya, enggak 5 feet ya. Amin. Paham ya? Amin. Dari sini apa yang terjadi? Ini third segment. Apa yang kamu lakukan di third segment itu penting. Satu. Close power gradually. Hold pitch. Two fingers. Paham maksudnya? Di sini yang saya bilang, setelah kamu dapat flare-nya, ketinggiannya, kamu rasa ini yang benar, ya? Kamu mulai angkat, tarik power-nya. Kurang lebih jaraknya 2. Oke? Okay?
itu Horizon ini. Jangan sampai hilang juga. Kalau sampai hilang, kamu ketinggian artinya. Kalau begini kan? Iya. Berarti yang udah begini kan rodamu udah di bawah tapi enggak nyampe-nyampe, kamu ketinggian. Apalagi pesannya? Enggak nempel-nempel. Enggak lama, brak pasti begitu. Solusinya kalau begitu apa? Tambah power. Sedikit. Suntik. 25% ya powernya. Enggak? Ganjel. Dan diamkan di situ powernya, jangan dicop lagi. Diamkan. Turun sendiri nanti. Intinya, ketika di sini kamu bikin ada namanya magic spell. Ini mantra. Mantranya, kamu harus bilang dalam hati, I don't want to land. Kamu ulang-ulang, I don't want to land. 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 Hold. I don't want to land. Hold. Kaki bagaimana? Jaga supaya center line. Ini kuncinya. Bagaimana kalau ini salah? Begitu tutup power, nggak turun-turun dari pesawat. Wah, ketinggian nih. Caranya gimana? Tambah? Oke, okay. Ada pertanyaan? Ya, oke, okay, pada. Ya. Yep, kalau posisinya kan kalau I want to land kan I don't want to land kan posisi kita kalau kita tidak melihat VL-nya kan? Kalau apa? Kita tidak melihat lapangannya, maksudnya di bagian dashboard-nya itu. Oh, kamu bilang ini tuh waktu di turn segment, waktu di sini. Waktu kamu sudah di sini kan kamu close power sekarang. Iya. Yeah. Sambil lari kan? I don't want to land, I don't want to land, I don't want to land. Tahan terus. Sampai dia nempel sendiri. Baik, ya, siap. Kemudian saya mau bertanya lagi dengan yang ini, yang speednya kan 60-65. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, standarnya kan itu? Iya, 5 plus 5. Kalau mau lebih plus 5. Oke, okay, siap. Kalau kena gas, kurangin power-nya. 1500, 1300, whatever it takes. Atau mungkin ini kita bisa buat sampai 17 lah, ini 15. Jelas? Jelas. Tanya. Biasanya orang ini gimana kalian? Caramu gimana? Kenapa tidak konsisten? Udah tahu? Enggak tahu gue. Lost pitch. Pitch. Kenapa beda? Terlalu nasar. Waktu di sini. Iya. Oke. Enggak orang terlalu nasar ya. Kamu mungkin kalau nggak terlalu nosat, kalau speedmu kebanyakan pasti nggak landing-landing kesana-kesana. Iya. Makanya nosfernya agak jauh. Apa, bukan nosfer, second segmentnya agak mundur. Itu kuncinya. Okay. Ya. Kalau kamu gimana? Problemnya di mana? Kadang kekencangan. Di sini berarti? Iya. Ya. Kalau kamu terlalu kencang, pesawatnya begini. Susah lo nyari begini. Kamu lihat burung mau landing nggak? Iya. Gini, ya kan? Terus begini nih, burung kan begitu. Iya. Ya, berarti pesawat ini saya menemukan rahasianya sebenarnya. Kenapa dia bikin ada landing speed atau approach speed? Kita mau pesawat itu posisinya, dan lihat badan saya, posisinya ini gini. Lihat ya, gini ya, bukan begini loh. Kalau kamu kasih 80, begini pesawatnya. Nose down begini. Banyak banget saya lihat. Selama saya di Cirebon, pilot-pilot tuh triple A, begini semua. Kelihatan, jadi kelihatan ekornya di atas. So, yang benar landing itu kepalanya di atas, dari jauh tuh udah begini. Kamu lihat A330 kalau mau landing. Begini kan? Turun, bukan begini loh. Ini dua hal yang berbeda. Kenapa dia begini? Si Cessna itu kegedean speednya. Entah dia mau taruh berapa di approach. Tapi kalau dari awal flaps 30, lu kurangin aja power 60-65, posisinya udah set. Gitu. Somehow memang bisa dikit turun, tapi dekat-dekat terakhir nggak akan lama. Dia udah posisi gini. Berarti kamu tinggal flat, cok, tahan. Terus pasti. Siapa yang terbang dalam 1-2 hari ini?
Kamu terbang besok? Besok. Kamu terbang belum? Belum. Praktekin. Kasih tahu saya nanti gimana. Ya kadang kalau nge-flare tuh kadang jatuh kayak ngesing. Iya, karena ketinggian. Iya. Ininya salah, enggak 5, mungkin 20 kamu. Ingat Bit, tadi Bit. Ketinggian enggak? Kalau dia ketinggian dia cok yang ngesing. Begitu kamu sadar ketinggian, coknya jangan dicabut. Kurangin setengah dari posisi yang terakhir. Otom, tahan pitch-nya. Lepas dikit-dikit nih, lepasnya dikit-dikit nih, pakai jari nih. Lihat tekniknya nih, nih. Bukan di gini, hold, lepas. Dijagain pakai jari. Ya, kalau di posisi-posisi itu kamu begini, pakai jari. Makanya sekarang ada dua teknik mau landing itu. Kamu lebih senang posisi narik atau lebih senang posisi dorong selama approach? Ngerti maksud saya nggak nih? Iya. Iya kan? Kan ada kalanya posisinya jobnya agak berat sehingga kamu dorong supaya tetap begini. Iya. Trikmu salah. Ada orang yang lebih suka narik. Saya lebih suka narik. Tapi jangan terlalu banyak juga. Makanya kamu trim supaya pesawatnya bisa 65 dengan power itu. Tapi cukup dijaga pakai jari. Ketika sudah dijaga pakai jari, di second segment di close, waktu nahan pakai jari, kalau kamu ketinggian dilepas pelan-pelan. Ini berlaku dimanapun. Jelas triknya? Fly with the fingers. Jangan lagi pakai otot. Ya. Dia hari ini ajarin steep turn. Gini. Steep turn commercial itu 50 derajat. Saya ajarkan dia. Set, steep turn, lepas, head off. Gimana pesawatnya turning sendiri kan? Harus bisa. Harus memahami yang namanya horizontal component of lift, terus tentang konsep lift dan power dan drag, baru kamu bisa stick turn konsep seperti itu. Stick turn gak perlu dipegang bro, putar sendiri ustadz. Nanti kalau captaincy di Boeing juga sama. Stick turn, stall. Kelakuannya juga sama. Stick turn, maintain the pitch, power, tahan 5000 feet, 250 knot. Kita ATP plus minus 25 feet. Tuh, tadi gua kasih cuma 50 karena komersial ya. Apa ATP plus minus 25, jadi harus 0. Kenapa tahu? Any questions? Jelas? Jelas. Battery. Ya? Yeah?